instansi dan juga agar publik mengetahui progres objektif dari pelaksanaan penyidikan kasus pembunuhan yang di Lembang, maka kita update terkait dengan progres berjalan penyidikan tersebut. Di mana pada hari Senin sudah dilakukan pengiriman SPDP kepada JPU dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka yang didampingi penasihat hukum. Kemudian pada hari Senin juga kita sudah melakukan agenda pemanggilan terhadap 9 orang saksi untuk dilakukan pemeriksaan tambahan dan juga melaksanakan pemeriksaan pada hari Rabunya. Agenda ke depan akan dilakukan pemeriksaan tambahan karena memang juga pada hari Selasa kemarin sudah diambil hasil otopsinya. Nah, terkait dengan hasil otopsi ini ada keterangan yang harus disesuaikan lagi terhadap tersangka sehingga nanti agenda ke depannya akan dilakukan pemeriksaan terkait dengan persesuaian antara hasil otopsi dan juga keterangan dari tersangkanya.